Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari suara misterius sampai ke cerita yang mirip dengan Dear David, berikut adalah 5 cerita creepy berdasarkan kisah nyata. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Subscribe ke channel Ewing Playing, karena di situ gue bakalan sering bermain game horror sambil ngobrol langsung dengan kalian. Contohnya kayak begini nih. Anjir, kakek gue bangsat. Anjir, di depan gue persis. Sialan, aduh. Anjir, depan gue persis. Gak ada tadi berada di samping asli, anjir. Anjir. Anjir, tadi gak ada persis. Aduh, suram. So, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe ke channel Ewing Playing. Linknya bisa di kanan atas video ini atau ada di deskripsi. Gua gak menjamin video ini bakalan seram ya, karena sesuai judulnya, video ini adalah video-video yang creepy. Kalau horror kan lo merasa jantung lo itu berdetak cepat banget gitu, sedangkan kalau gore itu lo merasa jijik karena banyak adegan darah atau adegan sadis. Tapi kalau creepy, nanti nih gue janji lo bakalan ngerasa leher tuh kayak dingin dan di sudut gelap kamar tuh berasa kayak, kok kayak ada bayangan orang ya, kok kayak ada sesuatu-sesuatu ya. Kali ini gue udah mengumpulkan berbagai macam cerita beserta foto atau video mengenai hal-hal yang ngebuat lo itu merinding. Dan sebelum gue mulai, gue pengen nantang kalian nih untuk nonton video ini sendirian di kamar gelap-gelapan. So langsung aja matiin lampu kamar lo sekarang juga. Kok belum? Ayo cepetan matiin, tunggu apa lagi? Kenapa malah ketawa-tawa gitu? Ya udah deh, pokoknya kalau udah siap, langsung aja cek cuplikannya berikut ini. Kelima, what are you? Siapa yang suka nonton video ini tuh sambil tiduran? Atau menjadikan video atau suara gue ini sebagai teman tidur, ya? Dengan alasan kesepian. Kali ini gue mendapatkan cerita dari seorang user Reddit yang mengalami peristiwa aneh. Singkat cerita ya, si dia ini itu sering mendapatkan teguran halus dari tetangganya karena tetangganya tuh merasa terganggu dengan suara-suara berisik yang berasal dari kamar si dia di jam 3 pagi. Teguran halusnya tuh kayak semacam, "Punten, excuse me, kemarin pulang malam ya. Itu jam 3 ada suara berisik-berisik gitu. Aku sampai kebangun loh." Atau enggak kayak tegurannya tuh, "Wah, lagi sibuk kerja ya, lagi lembur ya. Saya juga kebangun nih." Nah, si dia ini merasa gak enak tapi juga bingung. Jadinya tuh kayak, "Haha, iya maaf ya suaranya berisik ya." Padahal si dia ini tuh orangnya tidurnya cepet dan bangunnya tuh agak pagi karena ya paginya tuh mesti kerja. Jadi jam 3 itu dia tidur. Sampai satu hari si dia ini menginstal aplikasi yang ada di Android ya, yang gunanya untuk merekam aktivitas suara ketika si penggunanya lagi tidur. Pas paginya, dia langsung lihat hasil rekaman yang dia dapat ketika dia tidur semalam. Dan ternyata, di dalam rekaman tersebut, ada suara yang memang bukan dari dirinya. Mungkin dia berpikir bahwa, "Oh, mungkin itu suara gue lagi ngigo ya." Cuman di sini kelihatan jelas banget bahwa ini kayak ada dialog antara dua orang dan salah satu di antaranya tuh tidak berbahasa Inggris, bahasa yang tidak dikenal. Nanti nih sebelum tidur, coba deh posisikan handphone lo itu untuk merekam suara-suara ketika lo tidur. Siapa tahu ya, siapa tahu lo nggak akan kesepian lagi. Keempat, Japanese Twisted Head. Sebenarnya nggak ada yang serem dari foto ini atau cerita ini. Cuman sekalinya lo udah melihat foto ini,
lo gak akan bisa ngebuang bayangannya dari kepala lo. Lo pasti juga udah melihat foto ini, karena bisa dibilang fotonya ini termasuk hal-hal creepy yang mainstream banget. Jadi ada acara semacam psychic atau supranatural gitulah di Jepang, dan bentuknya itu adalah talk show. Biasanya kan kalau di talk show itu ada audiens ya, yang ada di studio, yang menonton secara langsung, yang juga bereaksi langsung ketika terjadi apa-apa di panggung. Biasanya juga kameramennya itu suka memperlihatkan bagaimana kondisinya atau reaksinya audiens yang ada di studio. Jadi biasanya tuh kameranya digerakkan dari ke depan panggung, pindah ke arah audiens, dan di situ diperlihatkan audiens yang sedang tertawa, yang tepuk tangan, yang terharu. Pokoknya ekspresi audiens itu dikasih lihat oleh kameramen. Tapi ternyata salah satu audiens ada yang memiliki reaksi atau ekspresi yang bisa dibilang ini aneh banget. Lihat sendiri deh. Seperti yang lo lihat, reaksi dari mbak-mbak ini tuh abnormal banget. Kepalanya miring seakan-akan lehernya tuh patah. Terus warna kulitnya itu pucat banget, dan senyumnya itu senyum-senyum jahat. Foto tadi ini kan benar-benar creepy banget ya. Cuman tenang aja, ternyata foto ini adalah foto yang udah di Photoshop, yang udah diedit. Dan ini adalah foto aslinya. Cuman kalau dilihat juga, ya tetap aja creepy. Walaupun foto originalnya ini tidak begitu creepy, cuman ada beberapa hal aneh yang mesti gue tegaskan. Yang pertama, si mbak ini tuh lagi ngapain sih? Terus yang kedua, mbak ini tuh lagi ngeliat kemana? Orang-orang tuh pada ngeliat ke arah kiri mereka, tetapi si mbak ini malah ngeliat ke kanan gitu. Terus kalau penonton yang lain tuh pada senyum-senyum perhatian, jadi kayak mereka tuh kayak senyum, kayak perhatiin tapi juga sambil senyum. Sedangkan si mbak ini itu senyumnya tuh senyum-senyum, apa ya, senyum-senyum nyengir gak jelas. Sampai sekarang gue masih belum menemukan cerita komplit dari si mbak-mbak ini. Cuman mbak-mbak ini benar-benar creepy banget asli. Ketiga, Ouija board. Banyak banget yang nge-DM Instagram gue di @ewing_hd bilang, "Bang Ewing, coba dong mainin Ouija board." Well, gue udah pernah main Ouija board bareng Korigor, Lutfi Alimawan, dan juga Son of Death. Dan itu videonya di-upload di channelnya Son of Death. Linknya ini ada di pojok kanan atas video. Setelah itu, banyak lagi yang nge-DM, "Bang, itu emangnya beneran bergerak?" Well, ya percaya nggak percaya sih yang seperti itu mah. Cuman kali ini gue punya video ya tentang seorang user YouTube bernama Jis Victim yang merekam temannya bermain Ouija board, dan dia ngerekamnya tuh seakan-akan haus bukti apakah Ouija boardnya ini beneran bergerak atau enggak. Sampai-sampai dia itu ngecek di bawah mejanya. L Hey, Lisa? Who's Lisa? Did you push that? I did not push that. Seriously, none of you guys pushed that over to the X like that? No. Not at all. Mm-mm. You guys doing something underneath the table? No. That looked like it moved all on its own. Seperti yang kita lihat, pointernya tuh bergerak sendiri ke huruf X. Dan ketika dicek di bawah meja, itu nggak ada apa-apa. Gua rasa juga papan Ouija board yang ini tuh papan biasa yang nggak ada magnet atau mekanismenya. So, ada yang masih penasaran dengan Ouija board? Kalau masih ada yang penasaran dengan Ouija board, ya kenapa nggak nyoba aja sendiri? Kedua, creepy face. Sekarang teknologi tuh semakin maju ya. Kalau kemarin tuh ngetren banget dengan smartphone, kalau sekarang ini lagi dibuat trending nih, namanya smart home. Biasanya smart home itu mempunyai fitur-fitur yang canggih. Misalnya nih kayak lo bisa mengatur warna nyala mati lampu, bisa juga buka garasi, terus mengendalikan listrik di rumah, atau bahkan melihat CCTV langsung dari smartphone lo. Kali ini ada cerita dari seorang user Facebook bernama Brandon yang kebetulan rumah neneknya itu kedapatan stalker. Stalkernya ini itu sering banget ngisengin masang radio, masang stereo di jendela rumah neneknya. Terus juga sering banget ngetok-ngetok pintu di rumah neneknya itu jam 4 pagi. Keluarganya nenek ini juga udah
memasang semacam trail cam dan bahkan melibatkan polisi untuk melakukan sidak ya mengenai siapa yang stalker di rumah nenek ini. Sampai suatu hari si stalkernya ini kebetulan muncul persis di depan kamera CCTV-nya rumah nenek ini. Gua nggak bisa jelasin lebih banyak lagi ya karena ceritanya cuma seperti itu dan gua rasa sih si stalkernya itu sedang berusaha untuk melepas CCTV-nya dan kesorot CCTV dan akhirnya ya mukanya seperti ini. Cuma kalau dilihat dari mukanya itu kayak mulus banget kayak fake atau gimana. Pokoknya gua merasa aneh dengan mukanya si stalker ini. Kasus stalker dengan mukanya creepy ini gak cuma kejadian ini aja. Jadi kali ini ada cerita dari Reddit. Dan seorang Reddit ini bilang bahwa rumahnya itu baru aja diinstal semacam bel rumah yang memiliki fitur kamera. Jadi kameranya ini bisa langsung menangkap siapa aja tuh yang mencet belnya itu. Dan ketahuan juga ada notifikasinya dari smartphone. Jadi begitu ada yang pencet, notifikasinya muncul pas dilihat, oh ada orang atau enggak. Nah pas awal-awal nih, dia mendapatkan notifikasi bahwa ada orang di depan rumahnya. Dan belnya juga bunyi, jadi dia lihat dan pas dilihat, oh ternyata kok gak ada orang ya. Oh mungkin tetangga yang iseng kali ya, atau siapa, anak-anak alay yang iseng. And then di hari-hari selanjutnya, dia mendapati bahwa ada yang mencet tombol bel di rumahnya. Dan pas dia cek, ternyata yang mencet tombol rumahnya adalah orang-orang seperti ini. Seperti yang kita lihat, ini adalah seseorang yang menggunakan topeng gak jelas. Dan lebih creepy-nya adalah dia itu membunyikan bel rumah mulai dari jam 12 tengah malam sampai ke jam 4 atau jam 5 pagi. Pertama, Rian Last for Love. Kali ini ada cerita yang modelnya mirip dengan Dear David, tapi lebih mengarah ke creepy. Last for Love atau yang kita sebut aja sebagai Rian adalah seorang user Twitter yang bercerita sekaligus juga mengalami sendiri apa yang terjadi ketika dia sedang menjaga anjing milik tetangganya. So pada awalnya tetangga Rian ini menawarkan Rian untuk menjaga anjingnya tetangganya ini dengan harga $40 sehari selama 5 hari. Berarti seharinya itu sekitaran 500.000, 500 dikali 5 sama aja 2,5 juta untuk jagain anjing. Dia pun menerima tawaran ini dan ya udah dia ngobrol sama tetangganya yang juga ibu-ibu. Dan ada beberapa hal yang mesti gue mention. Pertama, tetangganya ini adalah ibu-ibu berumur 40 tahun yang tinggal sendirian. Dan setiap kali dia ngomong sama Rian, dia tuh kayak ibunya tuh kayak megang tangannya, megang bahunya, kayak ngobrol tapi sambil megang gitu. Rian tadinya udah mulai gak enak, udah mulai berprasangka, aduh kayaknya gak nyaman nih gue, kayak ada yang something is wrong nih. Cuman dia juga lagi butuh duit dan dia ngelihat anjingnya juga kayak kasihan, terus yaudahlah, gue coba deh ambil kerjaan sampingan ini dan mungkin gue bisa selamatin anjingnya juga. Besoknya dia datang ke rumah tetangganya dan beginilah suasana rumah dari tetangganya itu. Karena dia takut dan insting survivalnya lagi nyala, dia pun memeriksa setiap ruangan yang ada di rumah. Dan sampai ada satu kamar yang kebetulan nih ada boneka yang duduk di kursi. Lu mendingan fokus ke boneka itu deh, fokus banget ke boneka ini ya. Selanjutnya Rian jalan-jalan lagi dan ya udah karena dia nervous, dia juga ngerasa nggak enak ya, kayak ya daripada gue diem duduk gitu mendingan gue gerak jalan-jalan kemana gitu. Dan dia mencoba ada satu pintu yang benar-benar ketutup dan nggak bisa kebuka. Dia pun jalan-jalan lagi di sekitaran rumah itu dan dia punya firasat bahwa dia mendengar ada suara langkah kaki yang padahal dia sendirian di rumah dan juga ada suara-suara di langit-langit rumah. Yang lebih parah lagi adalah dia juga menemukan paku di bawah atau di kolong tempat tidur. Biasanya nih kalau udah nemuin paku, kalau pakunya itu ditusuk sama makhluk hidup atau makhluk yang serupa dengan makhluk hidup kayak boneka, itu biasanya itu merupakan suatu black magic. Kalau ada paku tanpa apa-apa di bawah di kolong tempat tidur, biasanya itu bisa jadi si paku ini gunanya untuk mengutuk atau mencegah kutukan. Dia pun makin nervous dan akhirnya dia pergi jalan-jalan keliling kamar. Kayak dia gak bisa diem ya, daripada gue diem tahu-tahu kesambet,
Mendingan gue gerak terus jalan-jalan-jalan dan masuk lagi ke ruangan yang ada bonekanya. Sekali lagi ya, perhatikan bonekanya. Ada yang notice sesuatu nggak? Ada? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada, gue kasih tahu ya. Kepala bonekanya itu berubah dari video yang pertama. So, ini adalah video pertama, dan ini adalah video kedua. Bisa dilihat bahwa kepala bonekanya itu berpindah posisi. Si Rian juga tadinya itu nggak notice, cuman followersnya dia. Jadi dia tuh sambil jagain rumah, sambil jagain anjing, sambil juga nge-tweet. Salah satu followernya bilang, cuy, itu kepala bonekanya berpindah posisi deh kayaknya. Wah, Rian yang baca tweet dari temennya itu langsung keluar rumah dan bodo amat. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. So, gimana nih? Ada yang bisa nonton video ini sampai habis di kamar yang gelap kayak gue? Ini kamarnya gelap, lightingnya mendadak mati sendiri, gak tahu kenapa. Kalau ada yang berani, ada yang sukses menjalani tantangan itu, langsung aja absen ya di kolom komentar gue di bawah. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD, karena gue janji minggu depan itu videonya tuh bakalan banyak banget yang creepy-creepy, yang serem-serem, yang ngebuat lu tuh oh my god, gue tadinya tuh pengen tidur sambil dengerin videonya Ewing, malah gak bisa tidur ya. Makanya itu subscribe supaya gak ketinggalan video minggu depan, malam Jumat selanjutnya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi malam Jumat selanjutnya. Good night.